Kamera roll. Action. Masa kita tak bunyi. Bukan aja detail loh. Takon sih sing rambut panjang tadi. Saudara-saudaraku, hari-hari ini di minggu pertama bulan Juni 2023 ini Balai Budaya Rejosari membuat sebuah film tentang lajur Caping Kalung. Ada beberapa hal yang sungguh menarik untuk disaringkan, untuk diceritakan. Kalau saya melihat proses pembuatan film, tapi juga nilai-nilai yang ada di dalam film yang ingin disampaikan kepada masyarakat ada dua hal. Yang pertama tentang Caping Kalung itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah tentang konflik batin, tentang dinamika batin dari penari-penari yang menghadapi situasi ketidakpastian pada saat pandemi dan setelah pandemi. Yang pertama tentang Caping Kalung sendiri, kita mencoba membagikan kepada masyarakat nilai-nilai filosofis yang ada di Caping Kalung itu, yang kemudian oleh teman-teman Balai Budaya Rejosari, Balai Budaya Rejosari bekerja sama dengan Mbak Sekar dari Jogja, kita gali lebih dalam lagi, kemudian kita tampilkan dalam bentuk kesenian yang lain, yaitu seni Caping Kalung. Kalau dilihat dari nilai-nilai filosofis Caping Kalung, memang sangat luar biasa. Bagaimana proses memilih bahan itu sendiri, itu menjadi pralambang bagaimana kita memilih sesuatu untuk pegangan hidup, untuk membuat sesuatu. Membuat sesuatu, ada pilihan-pilihan yang kita pilih yang terbaik, sehingga itu menjadi sebuah karya. Kemudian juga ada nilai-nilai filosofis yang lain tentang bulatnya Caping Kalung itu sebagai pralambang kepasrahan totalitas, penyerahan kepada Tuhan. Kemudian juga ada pengikat atau anyam-anyaman dari Caping Kalung itu sendiri, bagaimana persaudaraan saling mendukung satu sama lain sehingga menjadi suatu karya yang indah. Kemudian di situ ada filosofis tentang Hasta Brata, tentang kepemimpinan, bagaimana mengikat, menyatukan satu sama lain sehingga menjadi satu kekuatan, satu seni yang indah. Itu yang ingin kita bagikan kepada masyarakat. Itu tentang Caping Kalungnya sendiri. Kemudian kalau kita ngelihat bahwa Caping Kalung itu ternyata juga bisa memberi inspirasi untuk menciptakan sebuah seni, yaitu seni tari. Dan ini menjadi sesuatu yang dicita-citakan oleh dua orang penari yang dalam cerita itu disampaikan, diceritakan Mbak Astri dan Mbak Fani, dan juga bersama dengan anak-anak di salah satu sanggar seni. Bagaimana penari menghidupi tari itu sendiri, tapi juga menghidupkan dan menghidupi dan juga menjadi salah satu sumber hidup tari itu, bagaimana dengan tawaran yang beraneka ragam itu tapi tetap konsis, tetap setia dengan pilihan sebagai seorang penari, totalitas atas pilihan hidup itu yang juga menjadi perjuangan tersendiri, apalagi di dalam masyarakat itu kadang masih dalam tanda kutip menganggap remeh atau menganggap yang tidak begitu positif tentang pilihan hidup untuk berkesenian, ya. Ini yang menjadi pergulatan batin itu yang juga kita tahu. Yeah, I'll do it.
caping kalau kuwi bunder gemblondong pasrah karo Gusti kang murping tumati. Aja ngandelke sak liyane Gusti. Mergone ngapa, Mbak? Mergone sak kabeh sing titah ning donya kuwi uripe sing kagungan ya Gusti. Ini menjadi salah satu edukasi pada masyarakat bagaimana kita mencari, menemukan dan akhirnya memutuskan pilihan hidup kita sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan sendiri. Itu talenta yang diberikan oleh Tuhan itu sendiri sebenarnya juga menjadi salah satu alat untuk memuji dan memuliakan Tuhan itu sendiri. Nah, selain itu juga kita mencoba tadi, saya sampaikan di awal, kita coba menggali nilai-nilai filosofis dari caping kalau yang menjadi salah satu karya seni dari Kabupaten Kudus. Nah, semoga Panjenengan Sedoyo bisa mendukung kami dalam berkarya dan berproses, dan tunggu nanti pada saatnya akan kita tampilkan. Kebetulan juga film ini akan kita ikutkan dalam salah satu festival yang diadakan oleh kementerian, tapi juga rencananya akan kita ikutkan dalam Festival Film Indonesia. Ya, jangan lupa saksikan nanti pada saatnya, kemudian juga mari kita menebar kebaikan melalui talenta-talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Salam budaya.